untuk yang dekat. Lihat. Hada tolibun. Ini adalah pelajar. Untuk laki-laki ini ya, untuk laki-laki. Lihat di sininya, jamaknya haulai tullabun. Lihat ya, syahidnya di sini ya, ada yang digaris bawahi. Haulai artinya mereka. Mereka. Nah, sekarang ini untuk perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan yang ke-31. Baik, di 2 pekan saya tidak sempat mengajar bahasa Arab. Afan teman-teman, karena kadarullah saya dalam keadaan kurang sehat. Jadi saya tidak mampu untuk memberikan pelajaran walaupun itu cuma sedikit. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesehatan pada kesempatan kali ini. Saya kembali untuk mengajarkan bahasa Arab walaupun itu hanya sedikit. Sedikit demi semi sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Baik, kita saling berbagi ilmu. Semoga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan saya doakan kepada teman-teman semuanya semoga sehat selalu. Dan selamat bulan suci Ramadan. Semoga seluruh ibadah teman-teman dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Semoga amal ibadah puasa dan semua ibadah-ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini ya, di poin yang ke soal yang ketiga. Sekarang kita masuk di soal yang keempat. Nah, sudah sampai di sini ya, kita akan masuk pelajaran yang baru ini ya, pelajaran yang ke-31. Kita lanjut ya. Tapi sebelumnya kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan Lampai Channel, jangan lupa dukung Lampai Channel, terus ikuti pelajaran di Lampai Channel yang di dalamnya memuat pelajaran-pelajaran dan ilmu yang semoga dengan itu menjadi terang jalan kita terhadap faedah-faedah yang ada di dalamnya. Taib, antum yang baru saja bergabung, jangan lupa dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan, dan jangan lupa pula bagi ajak teman-teman untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab di setiap hari Jumat. Baik, kita masuk pada pelajaran. Baik, sekarang di sini kita akan masuk pada poin yang keempat. Enam. Kita masuk pada apa? Poin yang keempat ya. Poin yang keempat ini kita akan membahas terkait dengan kata apa? Kata tunjuk. Enam. Kata tunjuk dekat. Enam. Untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Ashir ilal asma'i taliyati bismi isyaratin liqaribi. Baik ya, ini kata syahidnya ya, untuk yang dekat. Nah, jadi kita akan disuruh mengisi di sini ya nantinya. Baik, dengan kata apa? Hada, hadihi, haula'i. Untuk apa? Untuk mudzakkar, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki, ini untuk perempuan, dan ini untuk laki-laki dan perempuan dalam keadaan jamak. Taib. Ashir ilal asma'i taliyati bismi isyaratin. Nah, di sini berikanlah isim isyara untuk kata tunjuk, atau isim isyara kata tunjuk dekat. Naam, yaitu hada, hadihi, haulai pada isim-isim berikut ini. Jadi kita disuruh isi di titik-titik ini ya, yang sudah disediakan. Naam. Baik, sekarang yang pertama yaitu akhi. Akhi berarti apa? Jawabannya ha. Hada akhi, ini saudaraku. Naam. Ya, ini kembali ke saya. Titik-titik. Apa? Ukhti. Ini ingat ya. Ukhti, ada huruf ta' di situ. Jadi, baca ukhti. Naam. Jadi, jawaban sini adalah hadihi. Hadihi ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Yang keempat, rijalun. Karena ini jamak,
laki-laki, para lelaki, jadi kita isi dengan haulai. Naam. Haulai. Mereka itu laki-laki. Tep. Yang keempat. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Jawab pak gunakan apa? Apa? Hadi, hada atau hadihi. Tep. Nah, ini jamak. Kalau jamak seperti ini, maka kita gunakan haulai. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan haulai. Naam. Gunakan haulai mudarrisuna. Mereka itu para guru. Nah, talibat. Nah, ini jamak ya, muannas ya. Tetap kita gunakan apa? Haulai, karena jamaknya haulai, jamaknya itu untuk kata tunjuk sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita gunakan haulai. Naam. Sekarang yang berikut adalah yang keenam adalah ummi. Nah, kita gunakan hadihi. Kalau ummi, ya pasti sudah perempuan ya. Kita gunakan hadihi, ummi. Ini adalah ibuku. Ya, yang punya ibu, banyak punya orang tua, ya banyak-banyak berdoa, mendoakan kepada kedua orang tua kalian. Semoga mereka sehat selalu dan diampuni dosanya. Kalau sudah meninggal, doakan agar mereka ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Firdaus, a'la minal jannah, kata Rasulullah. Ya, surga yang paling tinggi. Tapi kita lanjut di poin yang ke-8. Yang ke-7 ya. Tapi abi. Nah, di sini jawabannya adalah hada ya. Hada abi. Ini adalah ayahku. Tolibatun. Nah, ini ada ta'amar butonya. Ya. Ta'amar buton menggunakan apa? Hadihi. Menggunakan hadihi. Ini adalah tolib. Penuntut ilmu. Perempuan ya. Wanita. Nah. Toli. Ini. Tobibatun. Ini dokter-dokter ya. Nah, wanita ya. Berarti gunakan apa? Karena dia jamak. Gunakan haulai. Haulai, naam. Ya, gunakan seperti itu. Tab yang berikut, yang ke-10 adalah tujarun. Ini tujar, ini para pedagang ya. Jamak, naam. Maka kita gunakan juga haulai. Haulai, naam. Haulai. Mereka itu para pedagang. Naam, jadi tujar itu para pedagang ya. Sudah lewat ya. Nah, para pedagang. Baik, lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-5. Da fil amakini nam al khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Nah, di sini letakkanlah domir yang cocok sesuai dengan tempatnya pada kalimat berikut ini. Nah, pada kalimat kalimat berikut ini. Nah, jadi kita menggunakan apa? Huwa ini artinya dia untuk laki-laki. Hiya ini untuk perempuan. Dia untuk perempuan, hum mereka, mereka untuk laki-laki, hunna mereka untuk perempuan, ini mereka untuk perempuan. Nah, jadi saya susun di sini ya, huwa ini laki-laki ya, untuk laki-laki, kemudian hiya ini untuk perempuan. Nah. Perempuan. Kemudian hum, ya kalau hum ini untuk apa? Untuk mereka ya. Mereka untuk laki-laki. Hunna, hunna ini mereka. Mereka untuk apa? Perempuan. Baik. Nah, sekarang kita lihat poin yang pertama. Man hadar rajulu, siapa laki-laki ini? Nah, ini kita sudah disediakan
Tinggal kita cocokkan saja, sudah ada pilihan, ya, sudah ada jawaban di sini, tinggal kita cocokkan saja kata tunjuknya saja. Kita cocokkan saja domirnya saja yang di sini, ya. Domir, naam, domir munasiban. Tuh, ya, domir yang cocok, ya. Jadi di sini karena ini adalah laki-laki mudarrisuna, guru kami, berarti di sini kalau laki-laki dia huwa, ya, huwa mudarrisuna, dia adalah guru kami. Naam. Aina talibat? Di mana para mahasiswa, mahasiswi? Jawabannya adalah gunakan apa? Hunna. Hunna fil fasli. Nah, mereka di dalam kelas. Sekarang yang keempat. Man haula'il fityatu? Siapa para pemudi ini? Naam. Man haula'il fityatu? Jawabannya adalah hum. Siapa para pemudi? Atau pemuda? Naam, pemuda dan pemudi. Naam. Jawabannya adalah hum. Hum abna'ul mudarrisun. Naam. Ya, karena lihat ini, ya, dia tidak tidak ada ta'amar buta, ya, tidak menunjukkan wanita. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Aina talibatul jadidatu? Di mana pelajar-pelajar yang baru itu? Titik-titik fil maktabati, di perpustakaan. Jawabannya adalah apa? Hiya. Jawabannya adalah hiya fil maktabati. Taib. Dia di dalam perpustakaan. Taib. Yang kelima adalah yang kelima, man haula innas. Siapa orang-orang itu? Naam. Artinya orang yang banyak, ya. Karena di sini lihat teksnya, ya. Hujajul minal hindi. Hujaj ini jamaknya dari haj, yaitu orang yang berpergi, apa? Naam, para penziarah, naam. Itu yang cocok, ya, pas. Naam, para penziarah. Jawabannya adalah hum. Naam, hum hujajun minal hindi. Mereka itu adalah penziarah dari India. Aina tabibat? Di mana para dokter wanita itu? Fil mustasfal wiladatu. Naam. Jawabannya adalah hunna fi mustasfal wiladatu. Mereka di rumah sakit bersalin. Naam. Yang ketujuh. Man hadal waladu alladhi kharaja minal baytika? Siapa anak kecil ini yang telah keluar dari rumahmu? Ibnu akhi. Naam. Jawabannya adalah huwa ibnu akhi. Dia adalah anaknya pamanku. Naam, anaknya saudaraku, berat ponakan. Naam. Yang ke-8, min aina haula'i duyuf? Dari mana para tamu-tamu ini? Min Riyad. Nah, min Riyad, dari Riyad. Nah, jawabannya di sini adalah hum, ya. Hum min Riyad. Nah, karena mereka itu adalah laki-laki. Itu ya, lanjut, ya. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-9. Poin yang ke-9, ya. Min aina haula ilmu maridot? Dari mana mereka itu para perawat? Naam. Minal Filipina. Naam, dari Filipin. Nah, jawabannya di sini adalah jawabannya hunna. Hunna minal Filipina. Mereka dari Filipin. Sekarang yang ke-10, man hadihil fatat? Naam.
Man hadhil fatat? Siapa pemuda ini? Pemudi ini. Hia bintul mudarrisat. Mudarrisah. Taib. Dia anaknya guru, ya. Jadi jawabannya adalah gunakan hi, hiya. Gunakan hiya. Naam, taib. Sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Hati jam'al asma'il atiyah. Taib. Hati jam'al asma'il atiyah. Taib. Datangkanlah jama' dari isim-isim berikut ini. Naam. Ukhtun. Jamaknya akhwat. Dia jamaknya apa? Jamaknya itu akhwatun. Naam. Jamaknya adalah akhwatun. Baik, sekarang apa? Bintun. Naam. Bintun jamaknya apa? Bintun banatun. Naam, ya. Banatun. Muslimatun. Jamaknya apa muslimatun? Muslimatun. Naam, ya. Muslimatun. Tambahan apa? Tambahan alif dan ta ini sudah berlalu, ya. Muslimat. Pecahkan ya ta tamar butonya. Tabibatun. Tabibatun. Jawab apa? Jawabannya adalah dia tabibatun. Nah, sama ya. Tabibat. Tabibat. Nah. Tabibun. Jamaknya? Jamaknya tabibun. At-tiba'u. Ini sudah berlalu ya. At-tiba'u. Taib. At-tiba'u. Zawjun. Jamaknya zawjun. Ada azwajun. Azwajun. Naam. Azwajun. Naam. Zawjun istri. Azwajun istri-istri. Naam. Suami ya. Naam. Zawjatun. Nah ini baru istri ya. Zawjatun. Jamaknya adalah? Zawjatun. Zawjat. Tambahkan saja. Apa? Apa? Alif dan ta. Naam. Zawjatun. Fatatun. Jamaknya adalah fatayatun. Naam. Ini fatayatun. Naam. Sekarang kabirun. Jamaknya adalah bukan kabiratun, bukannya kibar. Jawabnya adalah kibarun. Jangan karena ada tamar butonnya di sini ya. Jadi ditemukan alif lam, alif dan ta saja tidak ya. Tapi dia ada jamak sendiri. Apa? Kibarun. Naam. Tawilatun. Jamaknya adalah tiwalun. Naam, sudah berlalu ya. Bukan oh ada tamar butonnya. Jadi jawabnya apa? Tawilatun ya, kalau jamaknya ya tiwalun. Nah, kalau tawilatun ya bukan jamaknya itu ya, walaupun ada tamar butonya. Itulah orang Arab, tentunya orang Arab yang menentukannya. Kita ikuti saja. Jadidatun jamaknya adalah jududun. Jadidatun jamaknya adalah jududun. Naam, jududun. Baru-baru ya, baru. Ahun. Ah, akhun ini ada dua jamaknya, ya. Yang pertama adalah ikhwatun. Naam. Yang kedua adalah ikhwan. Naam, ikhwan. Baik. Sekarang kabirun. Naam, kabirun jamaknya kibarun. Naam. Sama ya, kabirun dan kabiratun sama ya. Kibarun. Oh iya, taib ya. Jadi ini kabiratun ya. Yang pertama tadi ini kabiratun. Ini pada kabirun ya. Ya, taib. Tapi jamaknya sama ya. Kibarun ya jamaknya. Jadidun sama sudah ada tadi. Di atas ini jadidatun. Jamaknya sama saja ya. Jamaknya yang
dia menggunakan tamar buta ataupun tidak ya. Tetap dia samanya ju jududun, ini sudah berlalu ya. Jududun tet. Yang baru. 6. Asmaul isyarah lil qarib. Di isim-isim atau kata tunjuk untuk apa? Untuk koribun. Untuk korib. Korib ini artinya dia dekat. Nah, ya. Untuk yang dekat. Lihat. Hada tolibun. Ini adalah pelajar. Untuk laki-laki ini ya. Untuk laki-laki. Lihat di sininya. Jamaknya haulai tulabun. Lihat ya, syahidnya di sini ya, ada yang digaris bawahi. Haulai artinya mereka. Mereka. Nah, sekarang ini untuk perempuan. Hadihi berbeda ya dengan yang di atas ya. Hadihi talibatun. Ini adalah pelajar perempuan ya, wanita, mahasiswi ya, seperti itu. Haulai ini sama jamaknya ya, sama dengan yang di atas. Juga artinya mereka ya, tapi ini untuk perempuan. Nah, tolibat berarti dia sini untuk jamak kata tunjuk yang digunakan, ini untuk perempuan, dia bentuknya jamak. Ini laki-laki untuk jamak ya, untuk jamak. Nah, tep. Yang berikut adalah kalimatul jadidat, kalimat-kalimat yang baru. Tep. Al-zawju jamaknya adalah azwaju, ini suami, artinya suami ya. Suami. Azwaju ya. Jamaknya adalah azwaju. Nah. Mar'atu. Jamaknya adalah nisa'un. Ini ya, Masya Allah ya. Beda jauh ya. Luar biasa. Ini. Al-mar'atu nisa'un. Ini isim jamak sebenarnya ya. Al-mar'atu. Ini saya sudah bahas khusus ini. Al-mar'atu. Nah. Saya sudah bahas khusus di pembahasan Lampai Channel. Ini khusus ya. Dalam surah apa kemarin itu ya, saya lupa ya surahnya yang saya bahas kemarin itu. Nah, ini jamaknya nisaun. Saya bahas kemarin ada pembahasan khusus itu. Nah. Oh ya, nah di tentang surah Yusuf ayat 30. Nanti teman-teman lihat saja ya pembahasan saya. Tep. Kemudian lihat di sini ada penulis memberikan catatan di sini. Al-mar'atu, ya, al-mar'atu biduni alif lam, kalau al-mar'ah, tulisan al-mar'ah tanpa alif lam, ya, tanpa alif, ada alif lam di awalnya, maka dibaca apa? Imro'atun. Nah, imro'atul ajiz. Nah, ya, lihat ya, ada di surah Yusuf, ya, saya bahas surat ayat 30 mungkin. Nanti lihat saya dalam page channel. Ini secara khusus memang unik, betul, subhanallah. Ada di pembahasan di situ, itu ilmu nahunya yang saya bahas. Nah, berikut adalah koribun, ini dekat ya. Nah, sekarang di sini pembahasan ini sudah saya bahas di Lampai Channel ya. Lihat aja, dicari saja, tulis saja di situ nahu pada surah Yusuf ya ayat 30. Nah, itu juga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya unik di situ tentang ayat itu. Nah, tidak menggunakan nisa tapi menggunakan imra'at. Imra'atun. Nah, baik. Yang berikut adalah kita lanjut ya. Jadi kita lihat yang berikut. Baik, yang berikut kita masuk di bagian jim ya, ja. Tapi ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang ke-32 insya Allah di bulan di apa? Minggu depan insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan dan antum semuanya. Insya Allah sudah dekat ini ya. Betul, bab 13 ini panjang ya. Perlu kita bahas sedikit-sedikit karena ini sudah mulai susah juga ya, karena ada ilmu nahwu di dalamnya. Taib. Jadi di sini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين